Oke guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang kita akan react lagi, balik lagi ke Super Junior. Salah satu favorit vokalis gue nih guys ya, di deretan SM guys. Ini ada Yesung, judulnya Small Things. Small Things, iya. Ini masalahnya gue suka sama tekstur suaranya dia, attitude dia, cara dia nyanyi, nge-feel lagu, kasih energi, mood ke lagu. Ini favorit gue nih, salah satunya guys, Yesung guys. Jadi kita langsung dengerin Small Things. Gue sama sekali belum pernah dengar, gue gak tau genre bawa kemana. Kita langsung vlog aja kali. Oke. Berbeda di sini deh. Ih, bibir aja itu guys. Ya sung ya. Fender Mustang. Tapi Yesung tuh punya karakter guys ya. Gue pernah dia react album solonya dia kalau gak salah tuh tahun lalu apa 2 tahun lalu guys ya. Dia karakter tuh emang sedikit jadul guys ya. Dia punya taste reference musik itu emang jadul kayaknya guys. Ini kan arah-arah lagunya kayak Lenny Kravitz guys. So many tears we cry. Ya kan? Secara sound, secara attitude lagunya arahnya ke situ. Ya kan? Five-five kupu-kupu liarnya slang juga ada di sini guys. Oh, chordnya oke. Okay. Manis. Ini gue yakin nih sambil senyum gini guys. Anjir, tone drumnya juga enak sih. Keep it raw, keep it raw. Nice. Sound gitarnya enak banget ya. Ada kayak flanger gitu guys. Ya modulation lah ini. Udah kayak Mark Lethierry guys main gitarnya. Oh, bass juga mantep ya. Oh, Yesung suaranya ya ampun. Mas bakal di mana, Mas? Aduh. Sedikit apa whispery gitu guys. Dan gue gak tau pakai mikrofonnya mungkin masih sama gak guys ya? Cara pelanggan. Si emosi ke lagunya emang Yesung tuh spesial sih, itu lihat tuh BTW. Bagus banget. Terus vibe-nya 90s guys ya. Ini di sini guys, video klip ini. Ah, mau lagi nih guys. Terus rasa kita dengar lagu Brit Brit 90s terus Oasis Blur. Tunggu, dia bisa main gitar bener gak sih guys? Oh enggak ya, chordnya ngarang dikit guys. Aduh, feel-feel gitar juga asik ya. Manis banget ya di sini. Ini susah loh guys, praktek gini. Nyanyi begini. Bleber tapi nggak bleber. Nah gimana tuh guys? Rasa-rasa tipis. Kenapa gue react lagu ini abisnya gantung semua guys, langsung pam, langsung mati guys.
at least fade out kayak gitu ya. Tapi ini gila sih, Yesung tuh emang seleranya udah kebaca banget guys ya. Dia dia arah-arah musiknya tuh kayak belum bisa move on guys dari zaman-zaman bahla guys ya. Jadi terinfluence banyak banget secara sound, secara attitude dia nyanyi. Cuman dia dengan apa dengan dia punya emosi sendiri guys ya. Jadi karakternya tuh kental banget Yesung kalau nyanyi, emang selalu gampang deteksinya guys kalau Yesung guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa pencet tombol subrek. Chris sign out guys. Ploki-ploki.